Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Donita Kusuma ke Pasar Burung Pramuka, mau ke kiosnya Edi Geopanis ya. Ini kiosnya di sini lantai dasar ya, gedung lama. Adanya di gang terakhir ya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like dan komennya, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Siang bos. Oh, siang bos. Nah, stok hari ini apa nih yang lagi? Untuk hari ini yang lagi ramai bos ya, cuca hijau sama panca warna bos. Cuca hijau sama panca warna ya, full bos. Stok full ya. Stok full. Yang lain-lain murai palangka kacer banyak banget. Murai palangka kacer selalu ready ya bos. Selalu ready. Selalu langsung ready. Pantau ya. Langsung pantau yang aja ya. Spesial bos, panca warna. Panca warna ya. Spesial. Nah, jala Hongkong juga banyak. Oh, jala Hongkong banyak bos ya. Iya, nah, oke. Okay. Langsung pantau. Langsung pantau bos. Ya sobat, kita lanjut aja. Nih ada jalak putih anaknya ya. Jalak putih anaknya ini hasil ternakan, dibanderol 450. Stoknya banyak nih ya. Lanjut ke bawah, ada jalak putih gacorannya. Stoknya melimpah juga, dibanderol 600 ribuan. Kita lanjut lagi, ada parkit warnanya ya. Parkit warnanya udah dewasa, dibanderol 100 ribuan. Sepasang, stok melimpah. Kita lanjut ke bawah, ada parkit Australinya ya. Parkit Australia juga hasil ternakan, udah dewasa, dibanderol 700 ribuan. Ya sobat, kita lanjut ke bawah, ada beranjangan Jawa Timurannya. Stoknya banyak juga nih, dibanderol 150. Ya sobat, kita lanjut, ada perenjaknya ya. Ini perenjak atas, kondisi sehat-sehat, dibanderol 25 ribuan, stok melimpah. Renjak. Ya sobat, kita lanjut ke pleci pacitannya ya. Pleci pacitan, ori pacitan, dibanderol 100 ribu. Stok masih banyak. Ya sobat, kita lanjut ke pokse mantelnya ya. Pokse mantelnya udah pur total, dibanderol 250, mulus-mulus ya kondisinya. Kita lanjut lagi ke jalak kapas. Jalak kapasnya udah pur total, dibanderol 50.000. Masih bisa nego ya bosku.
Kita lanjut ke jalak suren anakannya ya. Jalak suren anakan ini hasil ternakan di bandol 270 ya. Kita geser, ada anis cendana anak ya. Anis cendana anaknya di bandrol 400.000. Ini hasil ternakan. Udah mandiri ya. Makan sendiri. Nah ini ada curug-cukannya, curug-cukan Jawa Timuran ya. Ini udah mau makan pur sendiri, dibanderol 30.000. Ini sebelahnya ada kutilangnya ya. Kutilangnya dibanderol 15.000-an. Nah kita lanjut ke perkutut lokalnya. Perkutut lokal udah dewasa ya. Hasil ternakan dibanderol 25.000-an. Nah ini ada manyar ya, manyar Bali hasil ternakan dibanderol 40.000. Geser, ada kenari AF-nya ya, AF Super dibanderol 280. Kita geser lagi ke bawah, ada jalak suren gacorannya. Jalak suren gacoran hasil ternakan stok melimpah dibanderol 450. Nah ini ya bosku, panca warnanya melimpah stoknya, panca warna ini udah ngepur di bandrol 550. Nah ini pentet Jawa Timurannya stoknya lagi melimpah. Dibanderol 70.000-an. Burung sehat-sehat. Ya, kita lanjut, ada selendang biru. Burung selendang biru ini jantan ya. Ada item-itemnya di atas kepalanya dibanderol 50.000. Kondisi semi pur. Lanjut ada cuca ijo mini jantan ya. Dibanderol 160, mulus ya. Lanjut ada pokse jambulnya, stoknya melimpah, udah pur total dibanderol 500.000. Dan ini bosku kacernya, kacer Sumateraan ya. Dibanderol 300.000. Udah semipur ya kondisinya, stoknya melimpah. Lanjut ada cuca jenggot jawanya ya. Cak jenggot jawa dibanderol 330. Stoknya masih banyak di atas-atas ya bos. Tapi bunyinya bagus itu. Itu makanya pur sama lu. Apa jika ini kan? Itu kan khusus anak ini. Ini sold out apa bos?
Nuri Tanau. Murai Tanau. Nuri Tanau. Gaspol. Berapa bos? 200 ribu omnya. Dari mana bos? Cipinang. Cipinang. Nuri Tanau. Pesan dari mana tas begini ya? Ntar besok-besok bos. Nah, buat yang khusus ya bos ya. Spesial, spesial. Nah, tuh ada pasukan bos. Nah, ini soot kacer dari mana nih bos? Kacer Kalimantan. Ya sobat, kita lanjut lagi. Ada burung kopi-kopinya ya. Burung kopi-kopinya udah ngepur ya, di bandrol 75 ribuan. Samyong ini berapa? Samyong ya, Samyong gamblingnya ya, ini 600 ribuan ya. Kacernya istimewa bosku, stoknya melimpah, body super. Kita lanjut, ada burung robin ya, pekin robin di bandrol 1.200.000. Ini hasil ternakan ya, burung sehat-sehat. Nah ini ada cucak jenggot Sumateraan ya, cucak jenggot Sumatera, dadanya agak kusam, di bandrol 180. Nah ini ada cucak ijo betinanya ya, cucak ijo betina di bandrol 250. Ada snapper seri besarnya ya, snapper seri besar di bandrol 150. Kita lanjut, ada sri gunting hitamnya ya, sri gunting hitam di bandrol 80 ribuan. Nah ini ada gelatik batu Mozambik lokal atau pare-pare ya, di bandrol 50 ribuan. Cucak ijonya ya bosku, masih trotol, body super, di bandrol 700 ribu. Nah ini ada decunya ya, decu trotolan di bandrol 300 ribu. Nah ini ada anis kembangnya ya, anis kembang di bandrol 350. Ini ada pokse mandarin ya, pokse mandarinnya mulus-mulus, udah ngepur total di bandrol 150.
stok cucak ijo nopengnya masih melimpah ya bosku. Digantung-gantungin di atas, kalau ingin mantau dibanderol 700.000. Nah ini ada kepudang ya, kepudang Bali. Kepudang Balinya udah rawatan, dibanderol 300.000-an. Kita lanjut, ada anis merah anak jaminan jantan ya. Ini dibanderol 1 juta ya. Jaminan jantan hasil ternakan. Nah ini ada murai Medan betina yang total 1 juta. Yang siapan dibanderol 1.500.000. Murai betina siapan sama murai betina trotolan. Ini ada anis merah gamblingan ya. Ini udah mabung pertama, gambling dibanderol 500.000 ya. Nah ini ada pokse Hongkongnya ya. Pokse Hongkong hitam dibanderol 3.500.000. Nah ini hasil ternakan udah gacoran ya. Ini pokse jambul, pokse jambul 500.000 mulus ya. Udah ngepur total. Sebelahnya lagi ada pokse Hongkong tompel putih ya. Dibanderol 2.500.000. Ini ada murai palangkanya ya. Murai palangkanya dari harga 650. Ekor kewer-kewer dari lanjut ke ekor pendek dibanderol 550. Yang bondol dibanderol 450. Jaminan jantan ya bosku. Nah lanjut ada wambi impornya ya. Ini wambi impor dibanderol 2.700.000. Udah pur total ya. Ya sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam.